ada beberapa kasus yang agak mulai merambat naik di Nusa Tenggara Timur. Maka Kemenkes melalui UPT yang ada di Surabaya, yaitu BBTKL Surabaya, menerjunkan mobil operasional laboratorium bergerak surveillance. Itu yang di sana nanti akan menangani pertama COVID. Ya, karena ini tadi pandemi COVID. Namun di dalam lab ini sebetulnya punya kemampuan lebih. Pertama COVID. Kedua disiapin alat yang juga bisa memeriksa TBC.